Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, sebanyak 6.800 vaksin Sinovac tiba di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Kedatangan vaksin tahap pertama untuk kalangan tenaga kesehatan puskesmas dan rumah sakit ini mendapat pengawalan ketat dari kepolisian dan TNI Kodim 0824 Jember. Pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, sebanyak 6.800 vaksin Sinovac untuk Kabupaten Jember akhirnya tiba di gudang farmasi yang ada di Jalan Ciliwung. Vaksin tahap pertama ini diprioritaskan untuk 7.221 tenaga kesehatan yang tersebar di 50 puskesmas dan tenaga medis lainnya yang ada di beberapa rumah sakit. Tahap 2 vaksin akan diberikan ke TNI, Polri, dan ASN serta petugas pelayan masyarakat. Barulah tahap ketiga dan keempat vaksin akan diberikan pada masyarakat umum. Kedatangan vaksin di Jember mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan personil Kodim 0824 Jember, termasuk saat pendistribusian ke sejumlah puskesmas. Untuk hari ini kita diambil bertahap, yaitu untuk hari ini ada sekitar 20 puskesmas yang akan mengambil sore ini sampai nanti malam dan sisanya 30 eh, 30 puskesmas akan dilaksanakan besok pagi sampai sore juga ya. dan kita targetkan besok semua vaksin ini sudah terdistribusi di 50 puskesmas yang ada di Kabupaten Tahap awal Jawa Timur mendapat pengiriman sebanyak 77.760 vaksin dari total kebutuhan 379.240 vaksin. Vaksin akan diberikan pada 179.000 tenaga kesehatan di 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur. Tim liputan News FTV Jember melaporkan.